Aku Claudi, di mana lagi kalau bukan di BTS Behind the Show. Viewers, hari ini suasana baru ya, bener banget. Karena Claudi lagi nggak ada di studio. Terus Claudi lagi ada di mana sih? Claudi lagi ada di Hana KTV nih. Lokasinya ada di Melawai Blok M Jakarta Selatan. Nah viewers, tentunya hari ini Claudi akan memberikan informasi ya, informasi dari musisi dan juga musik-musik yang pastinya update banget nih. Yang pertama ini datang dari Agnes Monica nih. Sekarang namanya udah Agnes Mo, yang baru saja merilis single terbarunya yaitu Get Loose nih, dan berkolaborasi dengan penyanyi asal Amerika Serikat. Namanya adalah Sierra. Wow, seperti apa sih lagunya? Karena kata Agnes, ini merupakan salah satu karya terbaiknya. Pastinya seru banget, Claudi udah denger langsung pengen joget. Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Wah viewers, keren banget ya lagunya, langsung pengen joget. Tapi emang ya, bukan joget ya, dance. Tapi emang ya, Agnes Monica ini, Agnes Mo sekarang itu benar-benar totalitas dari musiknya, terus dari dance-nya, jadi udah kayak benar-benar go internasional. Kayak lihat penyanyi luar nggak sih viewers? Itu tuh, yang namanya totalitas itu penting. Kita lihatnya juga jadi excited, karena mereka ini sama-sama ya memuji satu sama lain. Agnes memuji Sierra, dan Sierra juga memuji Agnes nih. Pantas aja kalau singlenya ini sekarang lagi trending banget nih viewers. Tapi emang ya kalau udah ngomongin Agnes Mo, pasti karya-karyanya itu trendy. Kalau tadi kita ngomongin Agnes Mo ya viewers ya, kita beralih ke grup band The Massive nih. Jadi The Massive ini baru aja melakukan konser nih viewers. Dalam rangka apa? Dalam rangka merayakan 2 dekade The Massive berkarir nih. Bukan hanya untuk The Massive aja ya viewers, fansnya, tapi ini juga menceritakan perjalanannya dari awal sampai sekarang. Tentunya gak mudah viewers, dan banyak banget nih viewers ya yang merasakan momen dari selebrasinya The Massive nih. Karena viewers, kalau misalnya kita ngomongin perjuangan ya, dari dulu sampai sekarang itu pasti gak gampang nih viewers. Terus keseruan konsernya kayak gimana sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, kalau tadi kita udah ngomongin nih tentang Agnes Mo yang pastinya keren banget ya. Nah sekarang Claudi gak sendiri viewers, karena Claudi sudah bersama dengan owner dari Hana KTV. Hai Kak. Halo. Tapi ya, nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol, banyak banget pertanyaan aku. Aku mau tanya dulu nih ke kakak. Ini di depan kita ada makanan yang lezat-lezat. Ada minuman yang sangat menggoda banget. Kita mulai dari sini, makan dulu kali ya kak. Ini apa sih kak? Nah ini adalah burrito andalan kita. Jadi buat temen minum dari si koktel-koktel ini. Nah ini ikan. Ika omelet, jadi di dalamnya itu ada cumi. Kalau ini ada leci. Ini beer flavor, rasa leci dan mango. Aku boleh coba nggak kak? Oh boleh banget. Wah, wow. Enak. Ya biasa cewek-cewek suka yang agak-agak manis ya kan? Ini emang favorit ya? Ya, ini favorit. Aku mau nanya dong kak, ini kan Hana KTV ini awal mula terbentuknya tuh gimana sih kak? Awal mulanya ini sebenarnya aku lebih ke rebranding sih, baru aja rebranding tempat. Dulunya ini adalah tempat karaoke beda nama, terus aku ambil alih, jadi aku rebranding jadi Hana KTV. Dan market aku, karena aku melihat areanya di Blok M ya, jadi aku rubah ke milenial dan Gen Z. Berarti aku harus fight di lebih ke arah paket-paket roomnya, harga yang masuk ke mereka gitu kan, terus database lagu dan fasilitas lain, dan yang pasti itu harusnya. Kak, ini tuh ada berapa tipe kamar? Misalnya ada yang buat berempat, berdelapan, atau gimana? Paling kecil berapa dan paling besar berapa? Kalau paling kecil itu bisa maksimal 6-7. Tipe room tuh sebetulnya ada 2, small, medium, sama large. Dan yang lebih seru sebetulnya menurut aku adalah di lounge.
Oh, ada lounge juga, ada. Pak? Ada. Jadi kalau di lounge itu kita tuh nyanyi bareng, open mic. Oh. Itu lebih seru sih. Hmm. Jadi temanku tuh bilang kalau misalnya karaoke itu nanti akan ketemu orang-orang yang nanti bisa jadi partner meeting. Iya, betul. Itu jadi kayak meet and greet. Atau find new people gitu kan, find new friends. Berarti Kak, di Hanake TV ini ruangannya ada small, medium, large, dan juga lounge. Jadi kalau misalnya sendirian pun bisa langsung ke lounge aja. Iya, bisa. Itu gratis. Kalau small itu per jam itu 95.000. Small 95.000 per jam. Tapi itu per jam udah dapat kayak misalnya 95.000 udah dapat bonus makanan atau minuman? Itu dapatnya kalau itu tuh weekend ya, sorry. Itu untuk weekend kita dapat soft drink. Oh, 95.000 weekend dapat soft drink. Iya. Kalau di weekday itu lebih ke diskon lagi 25%. Oh, 25% per jam terus dapat soft drink. Karena Kak, jujur ya, ini sekarang tuh Blok M lagi maju banget. Karena MRT-nya benar-benar di depan. Integrasi transportasi. Iya, benar banget ya. Jadi kalau gimana nih biar kayak orang-orang tuh tahu ini dan datang ke sini, Kak? Apa promonya di mana-mana, terus paket bundling-nya? Promo itu satu, aku pakai Gmaps, Google Maps. Oke. Kedua ya, sosial media. Lalu karena market aku adalah milenial dan Gen Z, jadi aku harus adjust harganya. Benar. Nah, harganya itu yang pasti yang fit sama kantong mereka dong. Iya. Aku buat paket-paket room yang roomnya free nih. Roomnya free apabila mereka ngambil paket kita yang let's say yang non alkohol. 250.000 itu udah net dapat 3 jam dan dia itu udah dapat soft drink itu 6 soft drink. Karena maksimal kan 6% kan? Benar. 6 soft drink, free karaoke dan dapat snack. Lumayan banget dong, murah banget dong, affordable banget dong. Iya. Kita ini kompetitor banyak sekali ya karaoke, apalagi di daerah Blok M ya. Ini kan kita crowd banget nih gitu, bisnis tuh gitu. Nah, jadi aku lebih ngedepanin ya pasti database lagu dulu, karena menu utamanya aja kan karaoke. Berarti harusnya menu lagu gitu. Nah, setelah itu baru aku pakein yaitu tadi paket-paket roomnya bagaimana harganya affordable buat adik-adikku gitu. Nah, lalu yang aku kedepanin adalah apa namanya direct sales-nya itu bagaimana kita achieve untuk excellent service. Terus Kak, kayak aku nih baru ya, ini no peres ya bener. Maksudnya kayak aku kalau misalnya kayak karaoke gitu, acara ulang tahun, kadang ada makanan ya, tapi makanannya tuh enggak, makanannya tuh minumannya tuh bener-bener kayak di restoran gitu. Kakak tuh brainstorming menunya gimana? Kayak apa? Hai, ini kan kayak apa ada menu Indonesia juga, misalnya nasi goreng. Aku ngedepanin kerjasama sama sekitar justru. Kalau di tempat lain itu karaoke kan nggak boleh take food ya dari luar ya. Iya. Gitu. Justru kalau aku karena aku sadar diri nih, aku tahu Den. Aku punya apa namanya? Aku punya rekanan banyak. Jadi restoran di area sekitar di area sekitar ini adalah rekanan aku. Jadi kalau misalnya tamu-tamu aku mau minta makan, itu aku punya dari yang mulai kaki lima loh. Menu kaki lima kita punya, dari yang nasi goreng kampung sampai yang restoran yang juta-jutaan kita punya. Dan itu no charge. Keren banget sih Kak. Terakhir nih Kak, terakhir ini kan udah bener-bener keren banget. Aku udah gak sabar pengen coba-coba ya Kak. Ini harapannya untuk Hanake TV ya Kak. Jadi harapan aku tuh biar mendapat dukungan dari pemerintah, karena usaha karaoke ini termasuk memiliki beban pajak yang sangat tinggi. Jadi 25% guys, itu kan berat banget buat kita. Gede. Yes, dan di 2024 itu sudah ketok palu kebijakannya, karaoke itu pajaknya start from 40% sampai 75%. Saya harap pemerintah bisa mendukung bahwa karaoke itu sudah menjadi kebutuhan. Jadi harusnya ini bisa menjadi perhatian untuk pajaknya tolong Pak gitu. Tolong dibantu ya, Pak. Benar sekali, tolong ya Pak, mau dibantu ya Pak. Iya, biar ekonomi kita lebih naik lagi dan bagus. Lebih naik lagi. Dan kebahagiaan kita bersama. Iya gitu. Asik kan? Oke Kak, sekarang aku mau langsung aja coba makanannya, minumannya, dan juga nanti aku bakal nyanyi karaoke meja. Iya, harus. Boleh ya Kak? Siap, boleh. Makasih viewers, pokoknya jangan lupa untuk selalu saksikan BTS Where the Song Only on Celebrity TV. Kalau gitu aku Claudia pamit, bye-bye.
tentang sepatu selalu bersama. Tak bisa bersatu kita, manusia yang tak berjiwa bergerak karena kaki manusia. Aku tentang sepatu.